dia guys. Kita mau coba pastikan ini oli original apa bukan. Caranya kita buka stiker yang nempel di bagian botolnya. Kita lihat ada barcode di situ. Nah, barcode-nya ini lihat ya, kurang bagus, pemasan juga kurang rapi. Ini kemungkinan bukan barang original nih. Saya beli dari online. Kalau ini bukan original, lah rugi lah saya. Coba kita lihat, kita scan barcode-nya. Bisa melalui scanner di Google ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, udah masuk. Kita masuk ke situsnya, ke linknya si Yamaha ya. Kita masuk, kita lihat, cek ada kode uniknya ya. Sekarang kita coba validasi apakah ini masuk atau tidak. Oh, ternyata gagal teman. Lihat, validasi gagal. Ini kemungkinan bukan original ya. Cangkangnya doang yang original, dalamnya bukan. Soalnya itu udah divalidasi beberapa kali seperti keterangannya. Coba lihat pemasangan stiker juga kurang rapi, lihat masih ada gelembung-gelembung udara. Ah, rugi saya. Suwe. Gak apa-apa. Kita coba masukin ke motor aja. Tapi seminggu kita ganti lagi yang baru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.